السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Ma'asyiral muslimin para pemirsa salaf ittiba rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan kepada kita nikmat nikmatnya yang begitu banyak sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui siaran online kajian kitab usul sunnah oleh Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu taala. Kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sedang mengkaji pembahasan tentang bid'ahnya Maulid Nabi SAW. alaihi wasallam. Sudah ada dua bagian atau dua kajian yang membahas tentang bid'ahnya Maulid Nabi SAW alaihi wasallam yang kita ringkaskan dari kajian atau apa yang telah dikaji oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Rais Ar-Rayis Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan hiwar ma'amujizi al-ihtifal bil maulidin nabawi. Dalam satu sesi kajian beliau, beliau membahas tentang bid'ahnya maulid Nabi SAW dan ini yang akan kita ringkaskan untuk kajian di pagi hari ini yang masuk pada bagian yang ketiga. Pemirsaan dimulakan oleh Allah, kalau Anda sudah menyaksikan dua kajian sebelumnya, kita sudah membahas berbagai macam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bid'ahnya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai, bagaimana seorang Muslim mencintai Nabi Alaihi Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana seorang Muslim wajib meyakini bahwa Nabi Alaihi Alaihi Wasallam adalah manusia atau bahkan makhluk yang paling mulia alal itlat, ya, secara mutlak. Kemudian juga, bagaimana kita telah menjelaskan pula bahwasanya hukum asal ibadah adalah tauqifiyah, berhenti pada dalil. Hukum asal ibadah adalah alman wal hadar, terlarang. Ya, kecuali dengan dalil yang ada dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Manakala tidak ada dalil, maka ibadah itu kembali ke hukum asalnya yaitu terlarang untuk dikerjakan. Kemudian juga kita menyebutkan tentang bahwa semua bid'ah dalam agama itu adalah dolala, adalah sesat, dan kita juga telah menyebutkan sebagian, meskipun secara ringkas, sebagian syubhat-syubhat berkaitan dengan orang-orang yang meyakini adanya bid'ah hasanah. Tidak semua bid'ah itu sesat, kata mereka, ada bid'ah hasanah, dan mereka lontarkan beberapa syubhat-syubhat, dan kita sudah membantah sebagian syubhat tersebut. Kemudian juga kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan sunnah tarkiyah. Maknanya, sunnah tarkiyah adalah sebagaimana perbuatan nabi itu bid'ah, sebagaimana perbuatan nabi itu sunnah, maka berarti nabi meninggalkan sesuatu itu juga sunnah. Sebagaimana melakukan ibadah yang dicontohkan nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah ibadah di sisi Allah. Maka demikian pula meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh nabi padahal nabi mampu melakukannya padahal ada motivasi yang mendorong nabi untuk mengerjakannya dan tidak adanya penghalang yang menghalangi nabi untuk mengerjakannya namun nabi tidak mengerjakannya manakala kita tidak mengerjakannya juga maka itu juga ibadah kepada Allah Jadi yang kemarin kita bahas adalah ibadah itu bukan hanya sekedar action ya bukan hanya melakukan sesuatu tapi meninggalkan sesuatu itu juga adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, eh, yang terakhir kita sebutkan di pertemuan sebelumnya adalah yaitu tentang ucapan para ulama yang membolehkan maulid dengan yang melarang maulid. Ya baik yang membolehkan atau yang melarang maulid, mereka semua sama-sama sepakat bahwa maulid ini, perayaan maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam, peringatan maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama-sama sepakat tidak ada di zaman emas yaitu al-qurun al-mufaddalah tiga generasi emas yaitu zaman nabi ya kemudian para sahabat para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan zaman imam-imam setelahnya mereka semua uh, sepakat bahwasanya peringatan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi di generasi-generasi tersebut artinya itu perkara-perkara baru yang diada-adakan setelahnya kita masuk permasalahan yang berikutnya, kata beliau, ikhtilaful ulama fi yaumi maulidin, maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentang perbedaan para ulama-ulama tentang hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal pastinya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beberapa ucapan-ucapan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Munawi dalam kitabnya Al-Futuhat Beliau menyebutkan tentang beberapa pendapat para ulama ahli sejarah kapan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Munawi menyebutkan ada sekitar delapan pendapat dalam kitab beliau Al Futuhat. Di antara para ulama ya ada yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Ibnu Hajar menukilkan justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 8 di bulan Rabiul Awal. Dan bahkan tidak heran kalau Anda dapati ucapan ulama-ulama ahli sejarah yang lain. Seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ada yang berpendapat Nabi SAW wasallam itu dilahirkan di bulan Ramadan. Maka kalau Anda melihat para ulama tidak sepakat di atas satu penanggalan yang pasti kapan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini adalah dalil bahwasanya tidak bisa dibangun suatu hukum syar'i di atas penanggalan yang masih para ulama berbeda pendapat di atasnya. Maka barang siapa yang beranggapan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan dengan pasti tanggal 12 Rabiul Awal, hendaklah dia mendatangkan dalil yang kuat mendatangkan dalil yang pasti bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal, tapi nyatanya tidak. Ya, para ulama khilaf dalam masalah ini. Maka kalau namanya khilaf, tidak ada hukum syar'i yang dibangun di atas perkara yang para ulama khilaf tentang kapan tanggal lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ini menunjukkan bahwa memang permasalahan tanggal lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bukan bagian dari agama yang perlu untuk diprioritaskan dalam artian, dibangun sebuah ibadah di atas tanggal tersebut, karena kalau ada ibadah yang disyariatkan, tentu tanggal lahirnya itu tidak kacau. Pasti tanggal lahirnya itu jelas. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ibadah yang dibangun di atas tanggal tersebut, karena masih ngeblur tanggal lahirnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa amma yang muwafatih. Adapun hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru ini para ulama yang sepakat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Robiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Tidak ada silang pendapat di antara para ulama tentang hal ini. Maka kita bertanya kepada orang-orang yang memperingati hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang anda peringati ini adalah hari lahirnya? Yang katanya itu adalah hari kita bergembira, Ataukah yang Anda peringati justru adalah hari wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang itu mengharuskan Anda bersedih kalau memang harus dirayakan. Harusnya Anda bersedih bukan bergembira. Ya eh, makanya aneh mereka getol untuk mengadakan haul dari tokoh-tokoh mereka. Haul artinya memperingati hari wafatnya. Namun, tidak didapati mereka memperingati haulnya Nabi Muhammad SAW, karena mereka tahu bahwa hari wafatnya Nabi bertepatan dengan hari lahirnya Nabi menurut klaim mereka, yaitu 12 Robi, uh, Robi Al-Awal. Eh, ada yang coba ngeles, ya, kita baca atau kita dengarkan sebagian orang. Ketika ditanya, "Kenapa kok tidak ada haulnya Nabi Muhammad SAW?" maka ngelesnya. Uh, hari wafatnya Nabi itu sama dengan hari kelahiran Nabi. Maka ketika kita merayakan Maulid kita sama saja merayakan Haul. Ini ngelesnya gini. Maka kita tanya balik, kalau merayakan Maulid mengharuskan anda bergembira dengan Maulid itu, sebagaimana klaim anda, maka otomatis ketika anda katanya otomatis juga merayakan, memperingati hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya anda bersedih juga. Tapi itu tidak terlihat. Tatkala Perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada justru mereka ya bergembira dengan hal tersebut. Tidak ada kesedihan yang mereka tampakkan. Nah ini menunjukkan bahwa uh, tidak ada ibadah yang dibangun di atas hari lahirnya Nabi atau hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan hal tersebut. Nah, ini dibuktikan dengan pembahasan setelahnya, yaitu awalul man bil maulidin nabawi. Siapa yang pertama kali mengadang-adakan peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah? Kalau kemarin kita singgung tiga generasi awal itu tidak ada yang merayakan memperingati maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlewatkan dari mereka maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas muncul pertanyaan besar, siapakah yang pertama kali dalam sejarah memperingati maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama mereka ber berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya Al-Mikrizi dalam kitabnya al khutat bahwa yang pertama kali mengadang-adakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para Khalifah al ubaidiyun atau yang dikenal dengan Al-Fatimiyun. Ya Khalifah khalifahnya Al Ubaidiyun, Al Fatimiyun, Al Rafidiyun itu orang-orang Rafidah. yang pertama kali mengadakan bid'ah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka punya banyak perayaan-perayaan di uh, setiap tahun. Maulidnya saja kata para ulama ada enam. Ada Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Maulid Fatimah, ada Maulid Ali bin Abi Thalib, ada Maulid Al Hasan bin Ali ada maulid al Husain bin Ali, dan ada maulid raja atau khalifah yang berkuasa ketika itu. Ya, eh, ini terjadi sekitar uh, abad keempat Hijriah. Daulah Fatimiyah ini berkuasa sekitar abad keempat Hijriah. Kemudian As-Suyuti dan As-Syawqani, rahimahumallah, Justru menyebutkan yang pertama kali mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Malik Al-Mudafar al-Ayubi Abu Said Al-Ayubi, yaitu pada abad ke-7 Hijriah. Adanya khilaf ini tidak menjadikan yang pertama kali melakukan maulid itu menjadi rancu. Tidak sebagian ulama, ketika berpendapat yang pertama kali melakukan atau memperingati maulid Nabi adalah al-Malik al mudhaffar pada abad ke-7 Hijriah. Mereka berpendapat seperti itu karena mereka tidak menganggap daulah Fatimiyah sebagai daulah Islamiyah. Mereka tidak menganggap khalifah-khalifah yang ada pada daulah Fatimiyah, al-Ubaidiyun ini, tidak dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin. Karena para ulama ini kita tahu betapa mereka ini mengkafirkan orang-orang syiarah, termasuk diantaranya daulah Fatimiyah. Ya, bahkan uh, al-Imam al Suyuti rahimahullah ta'ala uh, Afan para ulama, ya, di antara yang ini disebutkan adalah Imam As-Suyuti, Beliau tidak menganggap daulah Fatimiyah ini sebagai daulah uh, di antara daulah-daulah kaum Muslimin, makanya tidak dinukil dalam kitab Tarikh Khulafa. Ya, Tarikh Al-Khulafa ini adalah uh, mengumpulkan sejarah para khalifah-khalifah yang pernah berkuasa, namun tidak didapati di situ ada uh, sejarah khalifahnya daulah Fatimiyah karena mereka tidak menganggap daulah Fatimiyah ini adalah daulah Islamiyah. Makanya mereka berpendapat yang pertama kali merayakan, memperingati maulid Nabi, mengadeng-adakan maulid Nabi adalah Al-Malik Al-Mudhafar Abu Sa'id Al-Ayyubi. Yang berkuasa pada abad ke-7 Hijriah. Tep ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan dinukil banyak oleh para ulama. Tep para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kalau kita tahu bahwa yang pertama kali mengadakan maulid adalah bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bukan para tabi'ut tabi'in. Bahkan tujuh generasi atau tujuh abad kaum muslimin tidak ada yang merayakan maulid Nabi SAW. Maka muncul pertanyaan bagaimana bisa kalau memang perayaan maulid ini adalah perayaan yang istimewa adalah ibadah yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kok bisa tujuh abad mereka semua terlewatkan dari ibadah yang satu ini ini pertanyaan besar bagaimana bisa ada suatu ibadah yang tersembunyi dari tujuh abad kaum muslimin yang hidup di dalamnya padahal tujuh abad ini yang hidup di dalamnya adalah generasi terbaik para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in bahkan imam yang empat kok bisa terlewatkan mereka ya ini diantara bid'ahnya atau dalil bukti bid'ahnya maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kemudian pembahasan berikutnya diantara dalil-dalil yang menunjukkan haramnya peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama kata beliau annahu ibadatun la fa yakunu bid'atan bahwasanya peringatan maulid nabi ini adalah ibadah yang tidak ada dasar dalilnya sama sekali. Maka suatu ibadah yang dibangun bukan atas dasar dalil jadilah ibadah tersebut adalah bidah dan adalah kesesatan. Karena sebagaimana kaidah yang pernah kita sampaikan, hukum asal ibadah itu adalah terlarang, tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, maka barang siapa yang menganggap bahwa maulid nabi, peringatan maulid nabi adalah ibadah wajib baginya mendatangkan dalil maka kalau tidak ada dalil kembalikan kepada kaidah yang kita sepakati bersama yaitu ibadah itu terlarang sampai adanya dalil kemudian dalil yang kedua bid'ahnya atau haramnya peringatan Maulid Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini adalah hari Aid maknanya hari Aid adalah yaitu hari yang berulang tiap tahunnya dan Memang yang dimaksudkan adalah hari tersebut. Kalau kata beliau, hmm. fa ma yaudu min zamanin, au makanin maksudin, fa aidan. Segala sesuatu yang terulang kembali di tahun-tahun di waktu-waktu berikutnya, atau suatu tempat yang memang dikhususkan untuk diulang-ulangi di tempat tersebut, dan memang yang dimaksudkan adalah hari tersebut dimaksudkan adalah zaman tersebut maka jadilah itu adalah sebuah aid contoh misalnya kata beliau apabila ada seseorang yang lahir pada tanggal satu rabiul awal misalnya dia menikah ah, Afwan bukan menikah lahir pada tanggal satu rabiul awal maka di setiap tahun di tanggal satu rabiul awal dia peringati hari tersebut dengan peringatan-peringatan apapun Entah dengan peringatan duniawi Maksudnya adalah dengan makan-makan Atau dengan uh, ya, Dengan mentraktir teman-temannya misalnya Yang tidak ada kaitannya dengan agama Atau ada kaitannya dengan agama Dia melakukan suatu ibadah khusus Di tiap tanggal 1 Rabiul Awal Hari ulang tahunnya Ini jatuhnya dia sedang mengadang-adakan hari Aid Ya hari Aid uh, Mengadang-adakan hari Aid Entah itu hari lahir atau tanggal pernikahan yang diperingati tiap tahun ini secara asal haram hukumnya tidak boleh. Entah itu berkaitan dengan masalah duniawi atau berkaitan dengan masalah taab budi dengan masalah ibadah. Seorang misalnya dia di setiap tahun merayakan hari pernikahannya dengan istrinya, entah mungkin dengan berlibur atau mungkin dengan uh, makan makan atau nginep di hotel dan yang lainnya memang memaksudkan adalah untuk hari tersebut. Yang dimaksudkan tujuannya adalah memang hari itu. Harinya yang dijadikan tujuan. Maka ini terlarang. Namun apabila hari itu tersebut diisi dengan perkara-perkara ibadah, seperti di tanggal pernikahan, suami istri melakukan sholat. Ngapain kau sholat? Ya karena ini tanggal pernikahan kita. Atau dia melakukan ibadah-ibadah tertentu? Dia membaca doa atau dia berpuasa di hari tersebut? Ketika ditanya, kenapa kau berpuasa di hari ini? Iya, karena hari ini adalah hari kami menikah, anniversary. Ya, kami merayakannya dengan berpuasa. Maka dobel berarti haramnya. Yaitu haram yang pertama, dia mengadang-adakan hari Eid. Dan yang kedua adalah dia uh, mengadang-adakan ibadah di hari tersebut yang Nabi... Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan ibadah di hari itu ya maka hari Eid ini secara asal terlarang baik dikerjakan dengan hal-hal yang mubah ataupun dikerjakan dengan hal-hal yang berupa ibadah itu tidak boleh mengkhususkan suatu hari tersebut nah entah disebut dengan hari Eid atau disebut dengan yaumul watoni hari kenegaraan ini secara asal hukumnya terlarang. Meskipun itu hari kenegaraan iya. Itu dalam syariat kita tidak diperbolehkan. Dalilnya sebagaimana yang diriwatkan dari Anas bin Malik. Lama Nabi SAW al-Madinah. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah. Nabi mendapati para sahabat. Sebagian di antara mereka itu memiliki hari Eid. Yang mereka bergembira di hari tersebut. Mereka bersenang-senang di hari tersebut. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka. Seraya mengatakan, kot abdallahu bihima, kot, kot abdallahu lakum bihima khairan yaumal fitri wa yaumal adha. Allah telah mengganti hari id kalian dengan dua hari id yang lebih baik dari hari id kalian. Yaitu idul fitri dan idul adha. Ya, maka sekali lagi, apapun yang diperingati di tiap tahunnya, itu masuk dalam kategori hari id yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pertanyaan, antum ini ada syubhat, antum ini membitahkan hari Eid dalam artian peringatan-peringatan yang berlangsung tiap tahun. Tapi ternyata antum ini kalau daurah tiap hari Minggu, tiap hari Ahad. Ya, eh, bukankah itu juga mengkhususkan hari yang tidak dikhususkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Antum juga terkadang daurah tiap tahun ngundang masyayikh dari Madinah atau dari mana datang ke sini untuk mengadakan daurah. Mesti di tanggal itu, mesti di bulan itu. Maka dijawab oleh para ulama, ini tidak dimaksudkan harinya. Tidak ada kaitannya dengan hari tersebut. Seperti kita misalnya mengadakan kajian di hari Ahad, Mengadakan kajian di hari Sabtu, kajian di hari ini. Ini memang tidak ada kaitannya dengan hari tersebut. Dalam artian, kita tidak mengkhususkan, tidak sedang mengagungkan hari itu. Berbeda dengan orang-orang tadi yang kita katakan memperingati hari kelahirannya, memperingati hari anniversary pernikahannya, ini memang yang dimaksudkan adalah mengagungkan hari tersebut, memperingati hari tersebut. Sedangkan kita mengadakan daurah, mengadakan kajian di hari Ahad. Atau di hari-hari tertentu, di tiap tahunnya ini tidak ada kaitannya dengan mengagungkan hari yang sedang kita maksud, dan terkadang boleh harinya dirubah, gak ada masalah, karena memang uh, bukan zatnya, bukan harinya yang sedang kita agungkan. Ini harus dibedakan, karena ada orang-orang yang gagal paham. Eh. eh Itu dalil yang kedua, haramnya, Maulid Nabi SAW, dalil yang ketiga anna dalail alwaqi'i dalatun ala anna almuhtafilina bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam la yaktasiruna ala alihtifali wa dhikra kenyataan realita yang ada orang-orang yang memperingati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka itu bukan hanya sekedar memperingati hari lahirnya saja selesai enggak bal buddha an yashuba dhalika bidaun bal ahyanan yahsulu ijtima'atin wa tahsulu watahsulu asyaa min ikhtilatin wa Bahkan bukan hanya peringatan maulid Nabi saja, tapi ada kebidahan-kebidahan yang masuk di dalam peringatan maulid Nabi itu. Bahkan ada kemaksiatan-kemaksiatan yang berupa syahwat. Seperti misalnya ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dengan wanita. Wa Abu Syama fi kitabih Al-Ba'ith ala al bid'ah wal hawadith. Dan ini disebutkan oleh Abu Syamah dalam kitabnya uh, al baith ala inkaril bida wal hawadif. Walihada yaqulu syaukani oleh karenanya Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan fa inna haki kota hadihil a'yat laisat zikra fahas sesungguhnya peringatan hakikat dari peringatan-peringatan ini yaitu hari Eid yang diulang-ulang tiap tahun ini itu bukan hanya sekedar memperingati terus selesai tidak ma hurmah min bidain. Bal Bahkan peringatan-peringatan tersebut itu harus ada di dalamnya berbagai macam keharaman-keharaman. Seperti bid'ah, bahkan sebagiannya ada kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di situ. yuraddiduna fi Oleh karenanya, sebagian di antara mereka meyakini yang merayakan maulid ini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di Maulid tersebut. minha. Bahkan ada bait-bait syair yang disenandungkan ketika perayaan Maulid, yang sebagiannya mengandung bid'ah dan sebagiannya mengandung syirik kepada Allah Azza Wajalla. Di antaranya syair yang berbunyi hadan Nabi ma'al ahbabi qad Inilah Nabi bersama para pecinta-pencintanya dia hadir Artinya Nabi hadir di majelis maulid itu. Dan ini yang dilakukan oleh mereka ketika mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Mereka berdiri. Ketika ditanya kenapa kalian berdiri? Itu untuk menyambut Nabi SAW yang hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian wasa mahal kulla fi madha Dan Nabi itu mengampuni semua dosa-dosa yang lalu ataupun yang akan datang. Naudzubillah. Padahal Allah mengatakan wa may illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa, mengampuni kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menyenandungkan syair nabi hadir, ini bid'ah dan nabi mengampuni dosa-dosa itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lucunya jemaah Orang-orang yang meyakini Nabi hadir ketika perayaan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ketika ditanya, kok bisa Nabi hadir di berbagai macam majelis? Anda lihat betapa ketika perayaan hari-hari perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu hadir di majelis perayaan Maulid Nabi yang diadakan di suatu daerah. Bersamaan dengan itu di kampung sebelah juga diadakan Maulid Nabi. Kemudian di kecamatan sebelahnya juga diadakan maulid nabi. Di kabupaten sebelahnya diadakan maulid nabi. Di pulau sebelahnya diadakan maulid nabi. Di negara sebelahnya diadakan maulid nabi juga. Semuanya dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian Nabi hadir yang mana repot? Apa jawaban mereka? Gak usah dipikir bagaimana. Nabi bisa hadir di satu tempat tanpa berpindah-pindah. Taib. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apa kata mereka? Gak mungkin. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah muter-muter karena tidak ada waktu selama 24 jam kecuali pasti ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Ajib. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diyakini bisa hadir di semua majelis-majelis maulid sedangkan Allah diyakini tidak bisa turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya. Eh, inilah uh, sebagaimana yang dikatakan para ulama ma wajatu mubtadian aqilan qat Ya, para ulama mengungkapkan dengan kata-kata yang menohok. Aku tidak pernah mendapati ada ahlul bid'ah yang punya akal. Dalam artian mereka ini gak waras. Ya, kok bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih uh, punya kemampuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini diantara uh, dalilnya uh, haramnya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tercampur di dalamnya bid'ah-bid'ah dan syirik. Demikian juga apa yang disenandungkan oleh sebagian kaum muslimin ketika perayaan Maulid Nabi mereka membaca qasidah burdah. Di dalam qasidah burdah disebutkan syair-syair yang penuh dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan ya akramal khalqi maliman siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, mereka memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada bagiku tempat berlindung di kala musibah datang kepadaku kecuali hanya kepadamu. Nalillah wa inna, inna rojiun. Berlindung kepada Nabi. Padahal Allah mengatakan kul a'udhu bi robbil falak. Kul a'udhu bi robbin nas. Wa saskallahu bi durrin shifalahu illa huwa. Dan dalil-dalil yang lain menunjukkan berlindung hanya kepada Allah karena yang bisa mengangkat musibah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min dunya wa dorrataha wa min ulumika ilmal wal kata al busiri dalam qasidah burdanya dan diantara kedermawanan kedermawananmu Muhammad yaitu adanya dunia dan isinya dunia dan isinya ada karena kedermawanan nabi sallallahu alaihi wasallam dan diantara ilmu mu Muhammad adalah ilmu tentang lauhul mahfud dan ilmu tentang pena takdir padahal Allah mengatakan la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah katakan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib baik yang di langit yaitu para malaikat ataupun yang di muka bumi ini tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah azza wa jalla namun mereka meyakini nabi saw alaihi wasallam tahu tentang ilmu gaib oleh karenanya imam asy-syaukani mengatakan wahadzihil ayat wal ihtifal bil maulid muharramatun bil ijma oleh karenanya peringatan-peringatan hari Id seperti ini lebih khusus lagi peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haram hukumnya secara konsensus, secara ijma. Li bal yahtafu biha muharramat. Karena peringatan-peringatan ini bukan hanya sekedar memperingati saja kemudian selesai, namun pasti di dalamnya terkandung banyak kemungkaran-kemungkaran entah itu bid'ah ataupun syirik ataupun kemaksiatan seperti ikhtilat Ataupun israf menghambur-hamburkan harta, ataupun tabarruj, ya atau kata beliau safar yang bukan dalam rangka eh, ke masjidil haram, ke masjid nabawi atau ke masjid al aqsa, ya banyak kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalamnya. Kemudian dalil keempat yang menunjukkan bahwa peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haram untuk dikerjakan adalah yuhtafal? bil maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam bil yaumil thani ashar min rabi'il awal wa yaum wiladatihi sallallahu alaihi wasallam laisa muhaddadan wala ma'rufan kama taqaddam dzikru kata beliau kok bisa memperingati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam padahal hari kelahiran beliau itu tidak diketahui bahkan para ulama khilaf sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya famanidda'ahu yauman duna yaumin falyalzamhu dalil maka barang siapa yang menentukan hari, hari lahirnya Nabi adalah di hari tersebut yang dia peringati maulid Nabi, maka harus baginya untuk mendatangkan dalil. Ya, agama ini dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas von di atas perang, per persangkaan. Kemudian yang kelima, di antara dalil haramnya maulid Nabi, anna rabi'il awal syahrul mautih. laysal farah biwiladatihi awla minal huzni kita ketahui bersama bulan Robiul Awal, bulan wafatnya Nabi. Yang dipastikan sepakat para ulama bulan wafatnya Nabi. Maka kalau memang merayakan sesuatu di hari tersebut, maka merayakan hari kematiannya, bukan hari kelahirannya. daripada eh, para pemirsa, salaf itiba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Shubhat mujawizi al-ihtifali bimaulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syubhat-syubhat yang berkaitan dengan bolehnya maulid Nabi SAW. Orang-orang eh, yang membolehkan maulid Nabi, mereka melontarkan syubhat-syubhat berkaitan dengan hal tersebut. Kata beliau, syubhat-syubhat ini berbeda-beda dan beragam-ragam. Bahkan diantaranya ada yang membuat Anda tertawa, terpingkal-pingkal. Karena konyolnya pendalilan-pendalilan yang dibawakan oleh mereka ya kok bisa dalil seperti itu dijadikan sebagai dalil tentang disyariatkannya peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan membuat seseorang terpingkal-pingkal ketawa terbahak-bahak karena saking konyolnya pendalilan-pendalilan yang uh, mereka buat-buat. Tapi sumbat yang pertama kata mereka bolehnya Maulid Nabi Anahu yustahabbu yaumu yaumi Ashura li yaumun anjallahu fihi Musa wa qawmahu. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكْ فَيَوْمُ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلَهُ أَوْلَى Kata beliau, kata mereka, kita ini disunnahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Ashura. Karena di hari tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa bergembira di hari tersebut sehingga beliau berpuasa. Maka kalau Musa saja bergembira ketika diselamatkan, maka bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang juga menyelamatkan kita? Dengan risalah yang beliau bawa. Bukankah kita lebih pantas untuk bergembira di hari lahirnya Nabi SAW? Maka jawaban dari syubhat ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama yaitu dari sisi sunnah tarkiyah. Eh, kalau memang ini adalah kias, kata mereka, kan ini kias. Maulid Nabi dikiaskan dengan hari Asyura. Kalau memang ini kias, maka kias apabila bertentangan dengan sunnah tarkiyah, maka kias itu disebut dengan kias yang fasid, kias yang rusak, yang tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena Nabi SAW, para sahabat meninggalkan perkara tersebut. Tidak mengerjakan perkara itu, padahal Nabi mampu mengerjakan Maulid. Nabi SAW Alaihi Wasallam juga punya motivasi yang kuat untuk mengerjakan hal itu, dan juga tidak ada yang menghalangi Nabi SAW Alaihi Wasallam untuk untuk tidak mengerjakannya. Eh, untuk mengerjakannya. Maka ketika Nabi meninggalkan perkara tersebut, maka berarti meninggalkannya itu adalah sunnah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dikiaskan, maka nggak bisa. Karena sudah ada sunnah tarkiyah yang lebih menempatinya, lebih mendahului menempati hal itu. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua bantahannya, seandainya memang itu adalah kias yang dibenarkan, maka cukupkan dengan puasa. Karena yang dikiaskan ini adalah puasa, yaitu puasa hari Ashura. Katanya Nabi Musa bergembira ketika diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan barat tentaranya. Maka ketika itu Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan berpuasa kata mereka kias kalau memang itu kias dan itu kias yang dibenarkan maka ya puasa bukan merayakan peringatan maulid nabi seperti yang dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang kalau memang itu adalah kias syumbat yang kedua diantara mereka yang membolehkan maulid nabi adalah yustahabu siyamul uh, siyamu ifnain li'annahu yaumun fa'idhan yustahabul ihtifal bimaulidi sallallahu alaihi wasallam. yang kedua dan ini yang sering dipakai oleh mereka yaitu nabi atau disunahkan berpuasa di hari Senin. Ya berpuasa di hari Senin. Kenapa? Karena di hari Senin ini adalah hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Ya, maka maulid Nabi itu disunahkan karena puasa di hari Senin itu disunahkan. Nah, ini yang tadi kita bilang, ketawa. Lucu, nyambungnya itu dari sisi mana? Puasa di hari Senin itu adalah dalil peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka coba coba simak bantahan para ulama yang pertama tadi. Kalau memang ini kias, maka ini kias yang fasid. Kenapa? Karena sudah ditempati dengan sunnah tarkiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat meninggalkan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal mereka mampu dan ada kesempatan tidak ada yang menghalanginya. Ya, apa yang membuat mereka terlewatkan dari peringatan Maulid Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam? Padahal mereka tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kenapa Nabi kok suka puasa hari Senin, Nabi mengatakan Zakaya yaumun fihi, au unzila ilayya. Itulah hari ketika aku dilahirkan dan hari ketika diturunkan Al-Quran kepadaku. Para sahabat tahu tentang hadis ini. Abi kenapa kok para sahabat itu nggak ada yang kepikiran ini adalah dalil peringatan Maulid Nabi? Kok bisa sebanyak itu para sahabat satu pun gak ada yang kepikiran. Tabiin lebih banyak lagi. Gak ada yang kepikiran tentang hadis itu. Tabiut tabiin lebih banyak lagi. Demikian juga kaum muslimin setelahnya selama tujuh generasi atau tujuh abad. Kok bisa gak ada yang kepikiran kalau itu adalah dalilnya maulid Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam Kemudian baru orang setelahnya lebih canggih, lebih hebat. Baru tahu kalau itu adalah Dalilnya, maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini uh, bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, kalau memang hari Senin dikiaskan dengan hari lahirnya nabi, uh, maulid nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu hari lahir beliau, maka cukupkan dengan puasa. Kalau memang itu kias yang benar, maka cukupkan dengan puasa. Kalau Anda mengatakan kita merayakan maulid nabi dengan berpuasa di hari Senin, nah, maka itu benar. Anda sedang memperingati maulid Nabi dengan berpuasa di hari Senin? Iya. Itu yang memang disyariatkan oleh Nabi. Dan itu dijalankan oleh para sahabat. Nah, bahkan lebih lucu lagi. Kalau kita tanya, bagaimana jadinya kalau 12 Rabiul Awal itu tidak bertepatan dengan hari Senin? Ya, misalnya hari Senin itu tanggal 11 Rabiul Awal hari Selasa tanggal 12 Rabiul Awal. Ini kalau kita tanya kalian maulidnya di hari yang mana ini? Hari Seninnya atau hari Selasanya? Ya, karena hari Seninnya ini adalah hari yang pasti berdasarkan dalil tadi, Nabi dilahirkan di hari Senin. Ya, sedangkan tanggal 12-nya itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian tentang puasa, kalian kalau mengkiaskan hal itu, harusnya hari Senin kalian puasa juga hari Selasa tanggal 12 Rabiul Awal kalian juga puasa karena itu hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut kalian. Ya. Kemudian yang ketiga bantahan kita adalah justru ini adalah dalil yang membantah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kalian menganggap Maulid ini adalah hari besar hari Eid sedangkan yang namanya hari Eid itu diharamkan untuk berpuasa. Haram hukumnya untuk berpuasa. Nabi SAW Wasallam menegaskan hari Senin adalah hari dilahirkannya beliau dan diantara amalan yang beliau kerjakan di hari tersebut adalah puasa. Seandainya memang itu hari kelahiran Nabi adalah hari Eid yang diperingati, maka berarti haram hukumnya untuk berpuasa. Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak akan mencariatkan puasa. Ya ini dalil yang terang. Kalau memang peringatan Maulid Nabi SAW Alaihi Wasallam itu bukanlah hari besar, bukan hari Eid yang diperingati tiap tahun. Namun diperingati dengan cara berpuasa. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syubhat yang ketiga diriwatkan oleh Imam Al Baihaqi dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, An Nabiyya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama kabiro aqwa an nafsi. Fa aqa an yaumi wiladatihi an nafsihi fa'idhan yuhtafalu biyaumi wiladatihi. Imam al baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan ketika sudah dewasa, beliau itu mengakikohi dirinya sendiri, melakukan akikoh untuk dirinya sendiri. Maka dengan demikian Nabi itu mengakikohi dirinya sendiri untuk memperingati hari kelahirannya. Maka dengan demikian memperingati hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikiaskan dengan akikoh tersebut. Ya, maka kata beliau, hadat dalil minal Anda kalau melihat pendalilan seperti ini, Anda pasti akan takjub, heran, kaget. Loh kok bisa kayak gini dijadikan sebagai dalil? Kenapa? Yang pertama, seandainya ini memang hadis yang sahih. Karena nanti direwatkan ini hadis yang lemah. Nabi mengakikohi dirinya sendiri. Seandainya katakanlah ini adalah hadis yang sahih, maka Coba lihat lafalnya, itu akikoh, bukan maulid Nabi. Jelas di situ, an nafsihi, Nabi wasallam mengakikohi dirinya sendiri. Akikoh ibadah tersendiri, maulid Nabi, hal yang tersendiri, sesuatu yang tersendiri. Nah kok bisa anda anda samakan akikoh dengan maulid Nabi SAW ini dari mana? Ini gak habis pikir kadang. Ya Kembali lagi seperti kata para ulama, ma wajatu mubtadian akilan kot. Aku tidak pernah mendapati ada ahli bid'ah itu yang punya akal. Tidak nah, ada akal sama sekali. Ya tokoh-tokoh ahli bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahan hilang akal mereka. Kok bisa seperti ini dijadikan sebagai pendalilan? Kemudian yang kedua, namanya akikoh itu bukan khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akikoh itu adalah syariat yang umum. Ya untuk semua bayi yang dilahirkan disyariatkan untuk akikoh. Maka kalau demikian kias kalian akikoh dikiaskan, maulid nabi dikiaskan dengan akikoh, maka setiap bayi yang dilahirkan juga harus diadakan maulid. Harus diadakan perayaan-perayaan maulid, peringatan-peringatan maulid. Karena namanya akikoh nggak khusus bagi nabi. Kemudian bantahan yang ketiga, sangat disayangkan bahwasanya apa yang kalian anggap itu sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ternyata itu adalah hadis yang lemah di sisi para ulama. Ya. Anal hadith la yasihu kama do'afahul bayhaqi. Sebagaimana Imam Bayhaqi sendiri menjelaskan bahwa itu hadith yang do'if. Meskipun beliau meriwayatkan wa bayyana do'afahu. Dan beliau juga menerangkan sisi kedo'ifannya, sisi kelemahannya. Kemudian bantahan yang ke keempat. Eh, kalaupun memang itu kias, maka sebagaimana kaidah tadi kias apabila bertabrakan dengan sunnah tarkiyah maka berarti itu kias yang rusak ya kias yang tidak bisa digunakan tab syubhat yang keempat dari orang-orang yang membolehkan maulid nabi annal hadis Anal ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi dalilun ala mahabbati famin mahabbatihi nahtafilu bihi kata mereka perayaan maulid Nabi adalah bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka atas dasar cinta kepada Nabi itulah kami merayakan hari kelahirannya, memperingati hari kelahirannya. Bantahan dari syubhat ini, yang pertama adalah la yumkin antakunu aktharu mahabbatan minas sahabah. Gak mungkin kalian yang mengucapkan seperti itu tadi. Kami merayakan maulid karena kami cinta Nabi. Mustahil kalian lebih cinta kepada Nabi SAW daripada para sahabat. Wa minat tabi'in. Daripada para tabi'in. Wa min ashabil quruni thalathatil awal. Ya bahkan dari para tabi'ut tabi'in tiga generasi yang pertama. Saya tantang kepada kalian. Mana yang lebih cinta Nabi SAW? Kalian ataukah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Tentu kita akan sepakat bahwa mereka ini tiga generasi ini mereka lah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi alaihi wasallam. Namun tidak didapati mereka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mereka mengatakan enggak, kami lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat, ya ini berarti sudah enggak waras. Ya, sudah menunjukkan ketidakwarasannya. Ya, silahkan pilih yang mana. Kalian lebih cinta, merasa lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat. Atau kalian mengakui memang para sahabat lebih cinta Nabi. Tapi tidak dinukilkan mereka memperingati maulid Nabi. Padahal mereka mampu, punya kesempatan, ada peluang, tidak ada yang mencegah, motivasinya, faktor pendorongnya juga ada. Apa kira-kira yang menghalangi mereka? Apa kira-kira? Makanya dari edisi yang lalu itu saya tantang Coba sebutkan satu saja alasan kenapa para sahabat nggak mau lidan ya satu saja kalau ada yang bisa komen di bawah tafadhol. jazahul khairan. kenapa para sahabat para tabiin para tabiut tabiin kok nggak mau lidan ya berikan satu alasan saja yang masuk akal ya jangan alasan-alasan yang ngawur ya kita berterima kasih kalau ada yang bisa memberikan uh, alasan yang mungkin kita tidak ketahui wallahu a'lam Kemudian bantahan yang kedua, anna alamat al mahabba al ittiba. Syubhatnya tadi kita memperingati Maulid Nabi karena cinta. Maka dibantah bahwa tanda bukti cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dengan ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karenanya ahli sunnah mengatakan, anna Ahli sunnah wal jamaah mengatakan lam tafil atau ma mana ana an tafil bil maulidin nabawi sallallahu alaihi wasallam illa mahabbatuna iya tidaklah yang mencegah kami ahlu sunnah wal jamaah untuk memperingati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah yang mencegahnya adalah justru karena kecintaan kami kepada nabi sallallahu alaihi wasallam karena tanda cinta bukti cinta itu adalah itiba sekedar mengikuti saja apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ibadah-ibadah yang disyariatkan kita kerjakan dan apa yang ditinggalkan Nabi dari ibadah-ibadah padahal Nabi mampu melakukannya kita juga meninggalkannya itu bukti cinta kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Nah, kemudian bantahan yang ketiga, anal dun mujmal. istilah cinta ini adalah Kalimat yang masih global, masih umum, ya orang katanya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih umum. Maka dengan apa kau mengekspresikan cintamu tersebut? Nah, ini diikat dengan dalil, ya namanya cinta itu masih umum, masih mutlak. Maka dengan apa kau mengkhususkan cintamu itu? Nah, itu dengan dalil. Oke, kau cinta kepada Nabi. Kita tidak mengingkari hatimu, perasaanmu. Ya kau memang benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak mengingkari hal tersebut. Namun cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikat dengan apa? Maka tidak ada ikatan yang lain kecuali ikatan dalil. Dalil ini mengkhususkan yang umum, mengikat yang masih mutlak. Itulah dalil. Nah, kemudian syubhat yang kelima. Kata mereka, Anahu qad ihtifal bi ulama'un nasil yawma yahtafiluna bi yang berikutnya adalah, yang merayakan maulid Nabi, yang membolehkan maulid Nabi, itu banyak di antara para ulama, kata mereka. Dan yang merayakan maulid Nabi di hari ini, di zaman ini, itu juga mayoritas kaum muslimin. Maka berarti itu menunjukkan, kata mereka, maulid Nabi ini sesuatu yang disyariatkan. Ini syubhat mereka. Maka bantahan yang pertama. Kalau memang ada dan kita tidak mengingkari, ada ulama-ulama yang membolehkan maulid Nabi. Kalau memang ake-akean, banyak-banyakan ulama mana yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, kalau memang banyak-banyakan seperti itu, hitung-hitungan itu adalah kebenarannya, maka lebih banyak yang melarang daripada yang membolehkan. Lebih banyak yang gak mau lidan daripada yang mau lidan. Ini kadang orang-orang ini nggak mikir. Kita ketika mengatakan maulid itu bid'ah, mereka mengatakan, apa kau merasa lebih pintar daripada Imam Ibnu Hajar al Asqalani? Dia sebut beberapa nama-nama ulama. Apa kau merasa lebih hebat daripada Imam As-Suyuti? Apa kau merasa lebih hebat daripada Imam ini, daripada Syekh ini, daripada ulama ini, ini, dan itu? Bawakan semua ulama-ulama yang membolehkan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bawakan Abu Bakar As-Siddiq. Kita bawakan Umar ibn Khattab, kita bawakan Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, seluruh para sahabat, para tabi'in. Mereka semua tidak ada yang merayakan maulid Nabi. Loh, kalau ake-akean ya, banyakkan kita. Banyakkan yang nggak merayakan maulid Nabi SAW. Kalau mau, banyak-banyakan. Cuman mereka nggak jujur. Mereka sebutkan nama-nama ulama yang katanya membolehkan maulid Nabi. Tapi kata mereka, yang melarang maulid Nabi cuman ulama-ulama wahabi. Yang gak mau kata mereka cuman ulama-ulama wahabi. Dan ustad-ustad wahabi katanya. Yang cuman bermodalkan laptop. Yang cuman hafal hadith kullu bid atin dolalah. Yang kalau laptopnya habis baterainya selesai ilmunya katanya. Syekhnya Syekh Şeyh Google. Harus jujur. Nukilkan siapa ulama-ulama lain yang melarang maulid Nabi SAW. Ternyata tidak se tidak seperti yang kau duga. Banyak di antara mereka yang melarang maulid Nabi. Ini kalau kita mau banyak-banyakan. Kemudian bantahan yang kedua adalah tadi mereka mengatakan banyak di antara mayoritas kaum muslimin di zaman ini merayakan Maulid Nabi. Maka itu menunjukkan Maulid Nabi sesuatu yang disyariatkan atau sesuatu yang dibolehkan. Maka dibantah oleh para ulama al-haq kebenaran tidak diukur dari banyaknya orang yang melakukannya. Tapi kebenaran itu diukur dari muwafaqah ad-dalil, kesesuaian kecocokan dengan dalil. Dan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya kebenaran. Oleh karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan al haq atau al jamaah mawafak al haq wa in kunta wahdak al jamaah yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai firqatun najiyah adalah mereka yang berada di atas kebenaran meskipun kau cuman seorang diri lihat kebenaran itu bisa diraih meskipun cuman seorang diri di saat manusia melakukan kesyirikan, di saat semua orang melakukan kesyirikan, dia tetap berpegang dengan tauhid, maka dia berada di atas kebenaran. Bukan mayoritas. Ketika seluruh manusia, kebanyakan manusia tenggelam dengan bid'ah-bid'ah mereka, namun ketika ada satu orang yang berpegang dengan sunnah di tengah-tengah gelombang bid'ah yang ada, maka orang inilah yang disebut dengan al-firqatun najiyah al-jama'ah. Sedangkan mayoritas itu mereka di atas kesesatan. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keterasingan umat ini. Nabi mengatakan bada al Islamu ghariban, wasayyadu ghariban, kama huraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Dan bahkan tidaklah mayoritas datang di dalam Al-Quran kecuali datang dalam konteks pencelaan. Dicelah wa minhum fasikun wa aktsaruhum la wa in tuti fil ardi an apabila kau mengikuti kebanyakan mayoritas manusia di atas muka bumi ini mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala bahkan para ulama mengatakan diantaranya Al Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala beliau mengatakan uh, kata beliau usluk tariqal kolhak tempuhlah jalan kebenaran. Ya, ilzam Tori haq. Komitmenlah engkau di atas kebenaran. La yadurruka salikin. Sedikitnya orang yang berada di atas jalan itu tidak akan mencelakakanmu. Tenang saja, meskipun cuma sedikit yang berada di atas jalan kebenaran. Kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wa turuqud dan hati-hati dengan jalan-jalan kesesatan, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang berada di atas jalan kesesatan itu. Maka nah, ini pendalilan yang keliru ketika berdalil dengan mayoritas. Alusunah tidak berdalil dengan mayoritas, tapi yang tapi yang dijadikan pegangan adalah addalil, itulah kebenaran. Tapi pada zaman dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Uh, ada beberapa syubhat-syubhat yang dibawakan oleh Syekh di sini. Uh, insya Allah sisanya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kurang berapa menit? 5 menit. Tapi mana kira itu yang bisa kita sampaikan? Uh, karena syubhat berikutnya ini adalah berkaitan dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang suka digoreng-goreng oleh sebagian dai-dai ahli bid'ah di diantaranya oleh dai harokah yang menyebutkan bahwa syekhul islam membolehkan maulid nabi saw dalam kitabnya ikhtidoh asyiratil as mustaqim ya eh, beliau uh, syekhul islam dituduh membolehkan maulid nabi saw nanti akan kita dukil bantahan-bantahan terhadap uh, ya terhadap ucapan atau syubhat tersebut bahwa syekhul islam termasuk diantara ulama yang keras terang-terangan membid'ahkan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya kira ini, wallahu taala alam kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku luka lihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.